Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV mau cerita sedikit dan memberikan tutorial kepada teman-teman, yaitu mengenai keamanan akun. Ya, password kita itu kadang ada yang intai loh. Kita bermain sosial media, Twitter, Instagram, Bukalapak, atau lain sebagainya, atau kita memasukkan, memainkan apa itu, beraktivitas di internet menggunakan Chrome, ya kan? Menggunakan Chrome untuk transfer uang, gitu kan? Menggunakan internet. Nah, hati-hati juga ya. Menggunakan internet, kadang orang-orang dari penyedia internet itu kadang ada yang menyisipkan sebuah, ya kayak dibilang apa ya, untuk memonitor kita. Nah, itu berbahaya sekali. Jadi, kalau teman-teman mau pakai, silakan menggunakan clear cache, habis pakai dan lain sebagainya, supaya mereka tidak mengetahuinya. Nah, kita bisa melihat email kita, ini fokusnya ke email. Email kita apakah pernah bocor keamanannya? Nah, ini dia tutorialnya ya. Pertama-tama teman-teman silahkan pergi ke sini, avast.com hackback. Jadi avast.com, avast ini merupakan ini ya, website antivirus. Nah, antivirus bekerja di rumah dengan nih antivirus ya, website antivirus yang terkemuka. Aku pernah pakai Avast. Nah, di sini mulai dengan perlindungan gratis. Siap. Nih Avast Indonesia ya. Oke. Nah, teman-teman langsung aja sini pilih has my password been stolen? Apakah password kita itu pernah dicuri atau lagi sebagainya? Nah, ini enter your email address. Nah, kita akan masukkan password kita. Ya, password kita coba sini membaca 2017@gmail.com. Jadi seperti itu. Aku akan cek apakah emailku ini pernah bocor. Oke, siap, check now. Nah, dia akan berputar-putar, your password has leaked. Nah, jadi password kita has leaked ya. Oke, one password has leaked. Yes, please check your email to fix this right way. How did account? Kita translate ya, karena aku kurang ngerti juga. Kata sandi Anda telah bocor katanya. Oh gitu, periksa email lain ya. Oke, siap. Nah, ini karena nggak login di situ, jadi nggak bisa lihat. Nah, klik sini. Kita cek sekarang apakah pernah bocor. Kata sandi Anda telah bocor, 22 kata sandi telah bocor. Wih, banyak juga ya, 22 kata sandi ya. 2 bulan sejak kebocoran terakhir. Siap, periksa email katanya. Jadi kita coba periksa email kita apakah benar terjadi yang namanya kebocoran ya. Kebocoran yang dimaksudnya itu seperti apa, kita akan lihat di Gmail. Mereka mengirimkan nasib nih, di sini your password has leaked. Nah, sini jadi change your password, leak ya, bocor ya. 24 Agustus tahun 2018 2017, udah lama banget ya. Ini GTTT ya, overblock tahun 2009. Ini overblock ini penyedia blog gratis kalau nggak salah. Coba kita lihat. Wah, IndiHome lagi. IndiHome tuh bahaya juga tuh. Harus hati-hati kita. Overblock ya. Nah, di sini teman-teman bisa daftar untuk backlink. Jadi data kita itu kadang ada di sini. Oke, siap. Nah, ini masih banyak juga penggunanya. Bleach anime, ini bocor juga passwordku di sini. Photolog. Nah, jadi saranku kalau udah mau ketahui di situ, teman-teman silahkan diubah, masuk ke akunnya langsung ubah. Jadi banyak sekali orang-orang yang jahat kadang ya. Jadi seperti itulah kita melihat apakah akun Gmail kita pernah bocor atau tidak. Jadi silahkan teman-teman periksa di Avast Hack Check ya. Di sini avast.com hackcheck. Ini merupakan website yang terpercaya karena ini merupakan vendor dari ini
Avast, antivirus, ya antivirus, antivirus Avast kan, belepotan ngomongnya kan, kumur-kumur lagi. Oke, sampai jumpa dan terima kasih, tetap stay di sini di Kejar TV. Mudah-mudahan teman-teman tahu yang mana yang bocor, terjadi kebocoran, sehingga teman-teman bisa mengubah passwordnya supaya tidak bocor lagi. Oke, bye-bye.